Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kisah generasi berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang bernama Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad yang wafat pada tahun 1340 Hijriah. Beliau Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, seorang faqih, khatib dan rujukan orang-orang Najd di zamannya yang banyak rilahnya. Lahir di Riyadh di keluarga ulama, keluarganya itulah yang telah mendidiknya. Beliau juga belajar kepada ulama di kotanya, di antara pamannya yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Latif Al-Syekh. Al-Zirikli dalam Al-A'lam mengatakan beliau seorang faqih, khatib, rujukan orang-orang Najd dalam urusan agama mereka, aktif dalam urusan politik dan peperangan mereka. Beliau disebutkan telah menuntut ilmu di Madinah, Mesir, Tunisia, India, Afgan, Irak, dan lainnya. Beliau memiliki risalah yang telah dicetak tentang ittiba dan meninggalkan ghulu dalam agama. Demikianlah Syekh Abdullah bin Muhammad. Tidak terlalu banyak, cuma sedikit saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.